Oke, Aiser, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue mau unboxing velg-velg mahal, velg Forge dari HSR Wheel yang sudah masuk nih ke studionya HSR Wheel. Jadi mau kita lihat kayak apa sih modelnya, apakah yang model-model biasanya kalau Forge itu celong ya, celong, tapi nggak juga sih, tapi kita lihat aja kali ya kayak apa sih modelnya. Ini dia velgnya. Yang pertama nih ada HSR RFG Crusher. Nah, RFG Crusher ini dia itu ring 20, lebar banget ya. Ring 20 terus lebarnya 12. Gila. Lebar banget nih. Dan untuk offsetnya sendiri ini tuh minus 44. Jadi ini pasti keluar banget nih, minus 44 nih ya. Dan dia monoblock, satu one piece ya, bukan two piece. Dan untuk PCD-nya RFG Crusher ini tuh double PCD 6135 sama 6139. Gue kalau 6139 mungkin udah sering denger ya, karena yang kemarin unboxing juga kita kan 6139. Tapi 6135 ini untuk mobil apa ya? Bentar gue cek dulu. 6135 itu Lincoln Navigator. Belum pernah lihat gua. Kayak apa sih? Nih tolong masukin gambarnya di sini nih ya. Lincoln Navigator namanya. Tuh. Dan kalau untuk PCD 6139-nya sendiri bisa untuk Pajero Fortuner, tapi enggak tahu ya kalau Pajero Fortuner tuh minus 44. Gimana tampilannya gue juga belum tahu sih. Tapi yang jelas masih masuk ya PCD-nya Pajero, Fortuner, terus ada Land Cruiser, ada Nissan Terrano, ada Hardtop, Hilux, terus ada pokoknya masih banyak banget deh nih yang bisa ya di 6139,7 nih di HSR RFG Crusher. Dan juga tadi ada apa tadi? Yang di 6135-nya Lincoln Navigator. Ini bisa juga nih ya. Kalau untuk tampilannya sendiri ini keren banget. Lipsnya ini bisa di detail nih. Sejengkal. Tangan gue mah kecil. Sejengkal tuh gila. Berapa senti nih? 15 ada kali nih. 15 senti lipsnya. Lipsnya doang. Dopnya dia ketutup ya modelannya, dan ini groove-nya keren banget sih, dia di detail lagi ya, dipolis lagi, jadi nggak mentah gitu aja nih, dipolis lagi dan masih kelihatan tuh bentuk-bentuk guratan apa kalau kata Mas Aldi mesin PVC-nya ya, ini masih kelihatan nih tuh. Wah, ring 20 lebar 12, offsetnya minus 44 HSR RFG Crusher. Kita lihat di Forge selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada HSR Tandem. Bentar. HSR RFG Tandem tuh ya. Jadi dia ini spesifikasinya ring 20, lebarnya itu belang, yang depan 8,5 dan yang belakangnya 9,5. Ini tuh kayaknya yang ini yang mana ya? Bentar. Ini yang belakang, ini yang 9,5 segini. Gue karena abis ngeliat tadi yang 12, jadi ngeliat yang 9,5 tuh kayaknya B aja gitu, gak terlalu lebar-lebar banget. Tapi ini aslinya tuh lebar sebenarnya ya, 9,5 nih. Dan untuk offsetnya sendiri dia itu 40. Jadi ini banyak banget nih. Oh ya, sorry, PCD-nya belum. PCD-nya dia di 5114. Jadi ini banyak banget modelnya ya.
ada Alphard masih bisa masuk miring 20 berarti kan ya. Terus ada apa lagi? Ada Innova, ada New R3, terus ada Juke masuk nggak ya? Juke, Outlander masih masuk, Outlander. Terus ada BRV, ada Civic. Oh iya, Civic juga masuk tuh ya. Oh, Mazda juga masuk. Ada CX-3, CX-5, terus ada CX-7 juga masuk. Sampai CX-9, RX-8 juga masuk nih Mazda, karena PCD-nya sama ya, 5114 nih. Ring 20, lebar depan 8,5, belakang 9,5. Asli keren sih. Dan ini modelnya VIP ya, jadi palangnya sampai ujung. Meskipun dia ringnya 20, tapi kalau dipasang pasti kelihatannya lebih besar karena dia palangnya sampai ujung. Dibanding yang tadi, itu kan ASR RFG Crusher ini modelnya ada lipsnya kan. Jadi dia tuh kelihatannya justru lebih dalam, lebih celong lagi. Nah, kalau ini kelihatannya lebih lebar karena dia palangnya sampai ujung. Jadi mungkin ini kelihatannya kayak pakai ring 21 kali ya kalau dipakai ring ini nih. Dan ini balik lagi ya, kalau misalnya velg forge itu pasti groove-groove-nya kelihatan, serat-serat si ininya nih, aluminiumnya nih kelihatan. Tuh, nanti di detail ya tolong ya. Nih ada detailingnya. Groove-groove-nya tuh kelihatan, serat-seratnya kelihatan abis dari pakai mesin PVC-nya. Dan dia juga dipolis jadi enggak kasar, dia halus banget. Tapi kalau dipegang itu kokoh banget. Gue penasaran sih siapa nih yang bakal pakai pertama kali nih. Kita lihat velg selanjutnya yuk. Oke, selanjutnya ini ada velg HSR RFG IO 14. Keren banget, gila. Wanjah. Dan ini untuk spesifikasinya sama kayak yang tadi RFG Crusher ya. Jadi dia itu ring 20, lebarnya itu 12, offsetnya minus 44. Waduh, keren banget gila. Bisa kelihatan nih. Oh iya, lupa. Dia PCD-nya double kayak RFG Crusher juga, di 6135 dan 6139. Jadi tadi tuh bisa apa? Apa navigator tadi? Ya pokoknya lihat di sini ya. Itu tadi mobilnya tuh bisa tuh. Kemudian ada lagi di 6139 itu Hummer masuk. Terus Land Cruiser masuk. Apalagi? H1 masuk. Triton masuk ke Triton. Triton masuk. Hilux yang double cabin masuk. Ya pokoknya banyak deh ya. Nih. Keren banget tapi ini kalau ngelihat detailnya, ini tuh bukan reflex ya. Jadi dia di apa sih namanya? Pemanis juga tapi bukan reflex. Dia cuma dibolongin gitu doang tuh. Kayak mesinnya tuh cuma sep gitu doang. Dicelup gitu. Dan ini yang keren nih. Guratannya tuh motong palang tapi bentuknya unik. Keren banget. Wah. Asli sih, keren banget ini. Mobil apa tapi ya yang pakai ini ya nanti ya. Dan ini yang jelas kalau misalnya mainnya ke tanah sih sayang banget karena ini keren banget velgnya kalau dipakein ke tanah ya. Tapi tergantung sih ya, mungkin kalau orang emang sukanya main tanah dan suka model velg ini ya sah-sah aja, namanya udah punya dia gitu velgnya kan. Tapi ini kalau gua ya, ibaratnya kalau gua nih pakai velg ini terus main ke tanah, aduh pelek gua gitu, kotor kena tanah gitu kan. Wah, tapi keren sih asli. Tadi udah ada HSR RFG Crusher, terus ada RFG Tandem, dan ini juga ada RFG IO 14. Keren-keren banget pelek-peleknya. Forge, koleksi Forge-nya HSR Wheel, kalian pilihnya yang mana nih? Meskipun mungkin mobilnya nggak ada nih ya, mobilnya nggak sama sama PCD-nya, tapi kalau kalian suka modelnya, lebih suka yang mana? RFG Crusher kah? Atau RFG Tandem kah?
atau RFG IO14 ini? Kalau coba tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi pada nyari velg forge untuk mobil kalian. Gua Astrid Hosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.